Perkemahan akhir tahun ajaran Cinta Alam Indonesia atau Permata CAI yang dihelat DPD LDII Kabupaten Cilacap telah usai. Acara yang dilaksanakan pada 15 sampai 17 Juli itu dibuka oleh anggota Komisi 4 DPR RI, Sunarna. Di balik meriahnya suasana perkemahan Permata CAI, Mas Rukin sebagai tuan rumah berperan besar menyukseskan acara. Mas Rukin adalah pemilik bumi perkemahan Giwing Serayu Barokah yang berlokasi di Desa Karangrena, Kecamatan Maos. Ia adalah warga Jember yang pada 1990-an nyantri di pesantren Balung Jeruk yang diasuh Kiai Haji Nur Asnawi. Dulu, tak banyak yang ingin menjadi mubalig ataupun mubaligot. Tak seperti sekarang, menjadi mubalig-mubaligot menjadi impian generasi muda LDII. Ketakwaan kepada Allah dan kegigihan Mas Rukin di tempat tugas sebagai mubalig mengantarnya hingga ke Singapura dan Malaysia. Di negeri jiran itu, ia bekerja menjadi tabib. Dari hasil kerjanya, ia tabung lalu membeli lahan yang luas di Desa Karangrena, tepat di pinggiran Sungai Serayu yang mengalir tenang. Alhamdulillah pas kebetulan ini adalah sebagian dari tanahnya adalah tanah wakaf istri saya, sehingga diwakafkan untuk kegiatan ibadah. Silakan semuanya bagi saudara-saudara semua yang ingin menepati tempat ini untuk kegiatan ibadah, saya fasilitasi insya Allah untuk kelancaran semuanya. Mas Rukin berharap lahan yang luas nanti bermanfaat bagi warga LDII dan juga masyarakat umum. Ia memiliki cita-cita besar membangun pondok pesantren untuk generasi muda dari kalangan duafa dan yatim piatu. Ilham saya, petunjuk Allah, insya Allah saya akan mendirikan tempat ini, yaitu pondok pesantren anak-anak tafis, anak-anak yatim, anak-anak duafa, yang tujuannya saya mengelola tempat sini untuk menciptakan anak-anak jadi anak-anak bangsa yang berkualitas, akhlakul karimah, dan bisa mandiri, sukses, jaya, barokah, fidunya wal akhirah. Di atas lahan itu, ia membangun sebuah masjid, gedung serbaguna, serta lahan untuk berkemah. Fasilitas tersebut nantinya akan terus ia kembangkan, dan ia siap menerima perusahaan atau warga yang ingin melaksanakan kegiatan di bumi perkemahannya tersebut. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillahi jazakumullahu khairah telah menonton.